杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废物<对>，还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, di luar kapal perang, energi yang tak terbayangkan meletus dari bintang-bintang besar Energi tersebut terlihat dengan mata telanjang dan sangat kaya. Lingkaran cahaya dan riak menyebar ke seluruh jurang yang kacau dengan bintang-bintang besar sebagai pusatnya. Medan yang dihasilkan oleh bintang-bintang ini meledak, menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang kacau. Di tengah jurang yang kacau, sebuah lubang hitam besar yang sepertinya mampu menelan segalanya tiba-tiba muncul. Kapal perang Raja Suci tingkat tinggi yang ditumpangi semua orang sedang bergegas menuju lubang hitam ini. Lubang hitam itu seperti mulut binatang yang terbuka dan mencoba menelannya. Segera napas kematian mengalir ke arah mereka. Apakah mereka berada di alam transenden, alam suci, atau alam raja suci? Mereka semua menyadari ketidakberartian mereka saat ini. Di depan lubang hitam itu tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Gui Chen berteriak keras, mencoba memerintahkan para prajurit bintang ungu untuk menstabilkan kapal perang, tetapi tidak berhasil. Ternyata inilah bahaya sebenarnya dari curang kekacauan. Pada saat kritis, Sentu tiba-tiba berkata di samping Yang ke, Pantas saja tidak ada yang mengetahuinya. Jika Anda benar-benar melihat bahaya seperti ini, Anda hanya dapat menunggu untuk mati. Menunggu kematian, Yang kan meliriknya dan mendengus. Saya tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Hei, saya juga tidak akan melakukannya. Hei, itu bukannya kapal perang dari aliansi pedang. Sentuh, menuju keluar jendela dan berteriak. Jangan melihat ke sana dan terdiam. Kapal perang bintang ungu ditarik oleh lubang hitam dan melaju ke sana dengan cepat. Tidak terkecuali kapal perang aliansi pedang. Kapal perang itu terus berputar dan terbang menuju sisi ini dengan postur yang lucu. Selama rotasi sepotong material yang hampir padat di luar kapal perang terus-menerus dikupas dan kemudian dituangkan ke dalam lubang hitam. Dan Jangkae memperkirakan kapal perang yang ditumpangi berada dalam situasi yang sama. Kedua kapal perang tersebut awalnya mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda, namun tidak satu pun yang berhasil dan semuanya tertembak. Jika momentum ini terus berlanjut, kedua kapal perang tersebut akan bertabrakan sebelum ditelan lubang hitam, dan bencana seperti ini sungguh sangat menghancurkan. Saudaraku, semoga beruntung. Saya harap Anda bisa lolos dari bencana ini. Kata sentuh dengan sungguh-sungguh, lalu segera duduk bersila. Saat berikutnya arus listrik melonjak ke seluruh tubuhnya dan arus listrik melilitnya membungkusnya seperti kepompong ulat sutra. Dia dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin menggunakan postur pertahanan terkuatnya untuk menahan kekuatan tabrakan, untuk mencari secerca harapan. Namun Yangke mengabaikannya dan bahkan menyerah pada musuh yang awalnya memegang tangannya. Saat ini orang-orang di bintang ungu tidak punya waktu untuk peduli. Semua orang dalam bahaya, situasinya kacau dan tidak ada yang dapat mengganggunya sama sekali. Kemudian dia melihat dengan serius dan menatap dari dekat ke kapal perang aliansi pedang yang bertabrakan dari samping. Dan jaraknya semakin dekat. Dan saat kedua kapal perang itu hendak bertabrakan, energi suci di tubuh yang meledak pada saat ini. Kemudian harta rahasia daun perak tingkat suci dikorbankan terlebih dahulu. Dan diubah menjadi perisai untuk menutupi seluruh tubuhnya. Membuatnya kedap udara, pada saat yang sama, keterampilan Dewa Sembilan Surga dilepaskan. Perisai langit yang luas muncul satu demi satu, membungkus yang ke lapis demi lapis ke segala arah. Di kapal perang bintang ungu, yang tidak ragu-ragu menggunakan energi suci miliknya, hingga dia tidak tahu sudah berapa banyak perisai hotian yang telah dia gunakan. Tetapi jumlahnya tidak akan pernah kurang dari 100 dan lebih dari 20 tetes cairan yang yang disimpan di dantiannya dikonsumsi dalam sekejap. Kemudian dia melakukan transformasi iblis, menutupi tubuhnya dengan energi jahat. Pola iblis tak kasat mata tersembunyi di bawah daging dan darahnya yang meningkatkan kekuatan darah dan pertahanan tubuhnya. Sekarang dia melakukan semua yang dia bisa dan kemudian dia harus menyerahkannya pada takdir. Segera suara tabrakan yang menghancurkan dunia mencapai telinganya hingga hampir merobek gendang telinga jangkek. Pada saat yang sama, dia merasakan kecolak hebat di kapal perang yang ditumpangi. Kapal perang kelas Raja Suci bermutu tinggi ini hancur dan terpotong-potong dalam sekejap. Pada saat yang sama, centikan menyedihkan datang satu demi satu, dan nafas kehidupan yang awalnya sangat kuat tiba-tiba musnah. Pada saat terjadi benturan, prajurit bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Kemudian Yangke juga merasa seperti sampan yang berlayar di laut dalam badai dan terancam hancur kapan saja. Bahkan perisai hutian yang melindungnya hancur satu persatu, membuat suara kehancuran yang putus asa. Dan lebih dari seratus perisai langit besar semuanya menghilang hanya dalam dua tarikan nafas. Kemudian dia melihat master peta bernama Wusuo didorong oleh suatu kebiasaan. Terbang di depannya dan tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah bahkan tanpa meninggalkan tulang. Segera setelah itu terdengar suara retakan yang keras di sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh tulangnya diremas menjadi bubuk. Dan pecah-pecahan kapal itu melesat ke segala arah seperti kilat, dan gelombang udara besar menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Yang hanya merasa bahwa dia terkena sesuatu yang keras, dan segera dia kehilangan kesadaran. Dalam curang kekacauan, dua kapal perang tingkat Raja Suci tingkat tinggi bertabrakan dan berubah menjadi pecahan. Kemudian para prajurit bintang ungu dan ari aliansi pedang semuanya ditelan oleh lubang hitam besar tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah waktu yang lama, medan kacau di curang kekacauan berangsur-angsur menjadi stabil. Saat medan tersebut stabil, lubang hitam besar yang terbuka di langit berbintang juga secara bertahap menutup dan perlahan menghilang. Akhirnya ketenangan kembali di jurang kekacauan. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa belum lama ini dua kapal perang bentrok di sini dan prajurit dari kedua belah pihak bertempur sampai mati. Pada saat ini, Yangge bangun dengan santai dan saat dia membuka matanya, dia melihat langit berwarna-warni yang begitu indah seolah-olah tiada ada di dunia. Dia berusaha keras untuk menggerakkan matanya, tetapi dia tidak dapat menyadari keberadaannya sendiri. Seluruh tubuhnya dalam keadaan lumpuh dan dia tidak merasakan apapun. Ia mulai menggerakkan tangan dan kakinya untuk memperlancar aliran darah di tubuhnya, untuk meringankan kelumpuhan tubuhnya. Lambat laun, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah dihantam gunung dari segala arah dia tiba-tiba teringat semua yang terjadi padanya sebelum dia koma. Terengak-engak dan merasa syukur bisa selamat dari bencana tersebut. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya berada dalam keadaan tidak berbobot dan jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi bekerja keras untuk menggerakkan kekuatan dan memposisikan tubuhnya sambil yang ke melihat sekeliling. Kemudian dia melihat pecahan-pecahan kapal perang dengan ukuran berbeda, melihat tubuh prajurit dengan atau tanpa vitalitas dan melihat banyak sekali anggota badan dan lengan patah berserakan di sekelilingnya dan semuanya jatuh bersamanya. Namun ada benua di bawahnya. Benua itu sangat aneh, seolah-olah melayang di udara tanpa ada kekuatan yang mendukungnya. Benua ini cukup besar melihat ke bawah dari ketinggian beberapa ribu kaki di atas tanah. Yang memperkirakan luasnya sama dengan seluruh kerajaan dinasti Han. Pemandangannya indah, subur dan hijau dengan kicauan burung dan wangi bunga. Di mana ini? Yang ke kening. Dia tidak tahu apa-apa tentang alam bintang dan yang dia tahu hanyalah beberapa informasi yang dia pelajari saat mengobrol dengan sentuh. Di ruang kekuasaan selama periode ini, tapi dia tahu bahwa tempat ini jelas bukan bintang manapun di jurang yang kacau balau. Karena dia telah melihat bintang-bintang itu dari kejauhan dan tidak ada satupun yang menandingi penua di bawahnya. Setelah kapal perang bintang ungu mengalami kecelakaan di kekacauan dan bertabrakan dengan kapal perang aliansi pedang, dan kemudian ditelan oleh lubang hitam besar, tapi bagaimana bisa penua ini tertahan di kehampaan? Dengan cara ini, lubang hitam besar mungkin merupakan terowongan kosong dengan efek teleportasi. Tapi tempat ini tidak terlihat seperti dunia kecil yang misterius. Sebaliknya, tempat ini tampak seperti ruang aneh di jurang yang kacau. Dan kecuali benua besar seperti pulau. Terdapat langit warna-warni di segala penjuru dan udaranya dipenuhi dengan energi langit dan bumi yang sangat kaya. Sehingga membuat orang merasa rileks dan bahagia. Tampaknya, Energi yang kaya di curang yang kacau telah berkumpul di sini, yang ke memikirkannya dan membiarkan dirinya jatuh ke bawah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jika dia bisa selamat dari bencana, dahsyat itu para penguasa bintang ungu juga bisa selamat. Saat dia sedang bermeditasi, orang-orang pelandangan terbangun di dekatnya dan mulai sekeliling dengan pandangan kosong. Di antara mereka ada wanita cantik bernama Bia. Yang kadang diam-diam menyembunyikan tubuhnya di balik pecahan kapal perang dan mulai mencari sentuh. Tapi yang membuatnya mesal adalah dia tidak menemukan dan tidak mengetahui apakah sentuh selamat dari bencana tersebut. Di langit, banyak orang memasang cahaya pelangi dan mulai menyelamatkan serta membangunkan teman-teman yang masih hidup. Ada juga yang memberikan pukulan keras kepada musuh saat mereka masih tidak sadarkan diri. Menyebabkan mereka tertidur lelap selamanya, dan di beberapa tempat pertempuran, segala kecil telah terjadi. Bagaimanapun, orang-orang dari bintang ungu dan aliansi pedang berada dalam masalah, jadi tentu saja mereka tidak akan hidup harmonis. Melihat pemandangan itu, yang kem melihat peluang, dan diam-diam menyingkir, mencoba menjauh dari kekacauan itu. Namun, tanpa diduga, sosoknya baru saja terekspos ketika teriakan marah terdengar di telinganya lari kemana bajingan kecil? Pertama kali Pia membuka matanya, dia mencari Yangke. Karena Yangke dia disalahkan oleh Gui dan menderita serangan kesadaran spiritualnya yang hampir tidak meninggalkan luka tersembunyi. Jadi dia sangat membenci Yangke. Begitu Yangke bergerak, dia akan menyadarinya. Saat dia berbicara, Pia tiba-tiba melemparkan cabuk tulang naga dari tangannya. Cabut tulang naga itu sekilas berkualitas luar biasa seperti naga biru yang keluar dari guanya. Sosok naga raksasa muncul samar-samar di tengah-tengah udara, dikelilingi oleh bila angin yang tidak bisa dihancurkan. Di sebelah naga raksasa tiba-tiba ia bergerak menuju kepala Yangke. Namun Yangke tidak berniat untuk terlibat dengannya, jadi dia memukulnya dengan backhand. Dan cetakan telapak tangan besar itu menghadap cambuk tulang naga dan dengan cepat terbang ke bawah dengan kekuatan pantulan. Hai! Hey! Tiba-tiba dengusan dingin terdengar dari samping dan yang tiba tiba mengubah ekspresinya. Dia berbalik dan menemukan bahwa master alam raja suci bernama Kui Chen telah muncul di sampingnya. Dia menatap Yangka dengan acuh tak acuh, seperti melihat seekor semut. Lalu dia mengulurkan tangan dan meraih Yangka dengan lembut. Meskipun gerakannya tidak cepat, tetapi Yangke menemukan bahwa dia merasakan rasa frustasi yang tak tertahankan di depannya. Seolah-olah dia hanya membutuhkan pemikiran spiritual untuk menghancurkan pikirannya. Jadi Yangke merasa ngeri. Saat berikutnya, Kui Chen meraih tangan Yangke dan bertanya dengan dingin. Di mana Tuan Wusuo? Sebelum kecelakaan kapal perang, orang yang paling dekat dengan Tuan Wusuo adalah Yangke. Jadi juga ingin bertanya di mana Busuo. Jika tidak, dengan status dan kekuatannya, bagaimana dia bisa begitu meredakan? Mati. Meskipun dia sudah menebaknya, ekspresi kucian menjadi gelap ketika dia mendengar jawaban yang ke. Sekarang para prajurit bintang ungu terjebak di tempat ini. Satu-satunya harapan mereka adalah Master Peta, karena hanya Master Peta yang memiliki penelitian terbaik di alam bintang, dan kemungkinan besar akan menemukan cara untuk pergi. Jadi dia kehilangan binat pada Yangke dan melemparkannya ke bia. Jika terjadi kesalahan lagi kali ini, Anda harus bisa mengatasinya sendiri. Kui Chen mendengus dingin. Jangan khawatir tuan, saya pasti akan menguras sari darahnya dan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Bia menggertakkan gigi, ekspresi kegilaan muncul di wajah cantiknya, seperti ular dan kalajengking. Setelah mengatakan ini, matanya yang indah menatap Yang dengan kebencian, seolah dia berharap bisa menghisap Yang Kai sekarang. Pada saat ini, Yang terlihat getir dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak dapat menggunakan kekuatannya saat ini, dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Kui Chan padanya, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia hanya memiliki kualitas fisik yang lebih kuat tapi dia bukan tandingannya wanita seperti Bia. Baru sekarang dia dengan jelas menyadari kesenjangan besar antara alam Raja Suci dan alam suci. Dan Gui Chen ini seharusnya bukan alam Raja Suci biasa. Di alam ini dia pasti memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Jika tidak, tidak peduli apa, dia bisa tidak menangkap dirinya dengan mudah. Dia meraih yang ke dan mengabaikan yang lain terbang ke bawah dan mendarat di benua dalam waktu singkat. Biak menghirup dalam-dalam udara benua ini, menikmati kegembiraan karena selamat dari bencana dan jantung berdebar-debar karena lolos dari kematiannya. Bahkan dadanya yang montok naik dan turun secara berlebihan. Bagaimana kalau kita membahasnya? Yang ke tiba-tiba berkata, "Nak, jangan buang-buang nafas Anda." Biak tersenyum dingin. Tidak peduli apa, Anda akan dikutuk kali ini dan saya pasti akan membunuh Anda. Yang ke mengangkat baunya dan menunjuk ke depan. Mereka yang melawan aliansi pedang masih dalam masalah. Semua orang yang masih hidup telah turun. Dan saya masih bisa bertarung untuk membantu Anda membunuh mereka. Medal itu, Biak sedikit bingung dan marah karena malu. Dia memandangnya dari atas ke bawah, kemudian dia berkata dengan nada menghina. Lagi pula, siapa yang bisa Anda bunuh? Anda baru mencapai kesucian tingkat pertama, tapi Anda bahkan tidak peduli dengan kekuatan Anda sendiri. Saya telah membunuh Kemeng. Yang berkata dengan tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerjutkan bibirnya dan menatapnya dengan kaget. Apakah Kemeng terlalu ceroboh? Dia jelas berpikir alasan mengapa Kemeng dibunuh oleh Yangke sepenuhnya karena kecerobohannya bukan karena Yang Ke memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah mempercayai Anda apapun yang terjadi. Saya belum pernah ditipu oleh laki-laki sebelumnya dan Anda lah yang pertama. Biak mencibir. Jadi ketika situasinya sudah stabil, kakak akan menjaga Anda dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan Anda lari. Biak berkata dengan gigi terkatup seolah-olah dia sangat pendendam. Yangka menggelengkan kepalanya, berhenti berbicara omong kosong padanya dan mulai memeriksa situasinya sendiri. Setelah beberapa penyelidikan, Yangka terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak terluka serius karena tulangnya menyatu dengan tubuh emas kebanggaan dewa iblis besar. Jadi tubuhnya sangat kuat. Bahkan tidak ada kerusakan sama sekali dalam bencana tadi, kecuali organ dalamnya agak tergeser dan ada banyak memar dan bekas luka setelah benturan. Dan ini semuanya adalah luka ringan. Dengan kemampuan pemulihan jangka ke saat ini, dia bahkan tidak perlu meminum obat ajaib apapun dan dapat sembuh dalam waktu setengah hari. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah pembatasan yang diberikan hujan padanya, sehingga energi sebenarnya di meridiannya sepertinya dikunci oleh pelenggu, sehingga tidak dapat mengalir atau digunakan. Bagaimanapun kekuatan jangka ke terlalu rendah, dan tidak layak mendapat perawatan serius. Jadi ini memberi Yangke secerca harapan. Jika dia bisa menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya, dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, meskipun dia tidak takut pada biak, tapi dia takut pada master alam raja suci seperti Kui Chen. Saat dia melihat ke bawah dari langit tadi, yang ke tahu bahwa wilayah benua ini tidak terlalu besar. Jika dia tidak bisa melarikan diri tanpa meninggalkan jejak, Begitu mereka mulai mencari, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Setelah merenung sebentar, Yang mulai memikirkannya. Dia membenamkan pikirannya ke dalam lautan kesadarannya lagi. Begitu Anda masuki lautan kesadaran, ekspresi jiwa dan tubuh roh Yang menjadi tercengang. Karena dia menemukan bahwa lebih banyak bola energi jiwa di lautan kesadarannya. Jumlah kasar energi jiwa tersebut setidaknya sekitar 40 atau 50 orang dan energi yang terkandung di dalamnya mungkin kuat atau lemah. Oleh karena itu, Yang tercengang. kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa energi jiwa tersebut seharusnya ditinggalkan oleh para pejuang yang tewas di sekitarnya saat bencana terjadi. Dan mata iblis penghancur dunia tidak hanya dapat memurnikan jiwa orang lain, tapi juga dapat secara mandiri menarik energi jiwa yang tertinggal setelah kematian orang lain. Hal-hal ini pasti telah ditarik ke dalam lautan kesadaran oleh mata iblis penghancur dunia. Ketika dia tidak sadarkan diri dan ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Tapi karena tidak ada cukup waktu, jadi Jangket tidak dengan cermat memeriksa energi jiwa yang melayang di atas lautan kesadarannya dan hanya melakukan pemeriksaan kasar. Kebanyakan dari mereka adalah jiwa kuat juang yang telah masuk ke alam suci. Dan di antara mereka, yang benar-benar menemukan bola energi jiwa milik alam raja suci yang kuat. Sehingga dia tidak bisa tidak berubah warna. Bahkan penguasa alam raja suci pun tidak dapat selama dari bencana itu. Yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan penghancur ketika kedua kapal perang itu bertabrakan dan ditelan oleh lubang hitam dan setiap orang yang masih hidup saat ini harus merasa beruntung karena mereka tidak seperti orang kuat di alam raja suci ini. Untuk mencegah biak curiga setelah meriksanya, Yangga melarikan diri dari lautan kesadaran dan energi jiwa hanya bisa menunggu sampai nanti untuk menemukan kesempatan untuk menyerapnya. Dan Yangga menantikan peningkatan yang dapat diperoleh dari jiwa prajurit alam raja suci dan menyerap seni bela diri surgawinya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa seperti yang dia duga, pertempuran telah terjadi di segala arah. Para prajurit dari Bintang Ungu dan para prajurit dari Alansi Pedang terjerat bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Sebelum mereka dapat pulih dari bencana, mereka melampeskan kemarahan mereka satu sama lain dan bertarung sampai mati. Gui Chen sebenarnya terjerat dengan seorang wanita cantik yang bermartabat dan dewasa. Wanita cantik itu memiliki aura yang mewah dan anggun, namun kekuatannya ternyata sangat tinggi, bahkan tidak kalah dengan Gui Chen. Seberkas cahaya pelangi yang sangat kuat melesat ke arah Gui Chen. Cahaya pelangi itu tidak menentu, panjang dan pendek, itu jelas merupakan pedang bermutu tinggi dan harta rahasia. Guizhan tidak berani kegapa menghadapi wanita cantik ini. Dia menekan baju besi emas dan memegang tombak pendek di tangannya. Tombak pendek itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, sekuat jenderal yang kuat. Cahaya keemasan terbang semuanya di atas langit, dan pedang panjang itu bergetar. Kemudian kedua belah pihak bertempur di udara, dan itu sangat meriah. Semua prajurit dari bintang ungu dan aliansi pedang menjauh dari medan perang di antara mereka berdua karena takut terpengaruh. Mata Yangke berkeliaran di sekitar medan perang, mencoba mencari beberapa peluang sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia berkata kepada Bia, Ini benar-benar mulai bertarung, tidak Anda perlu membantu. Pendengar itu Bia terkikik. Anda ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri kekuatan saya telah disegel, jadi bagaimana saya bisa melarikan diri? Jangan khawatir, Anda bisa langsung bertarung, dan saya akan menunggu Anda di sini. Untuk wanita seperti Anda, saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya. Benarkah? Wajah Bia tiba-tiba bersinar, menjadi lebih cantik. Bibir merahnya menggeliat dan dadanya yang seperti gunung bergetar. Menciptakan lingkaran yang membuat orang terobsesi bahwa ada elastisitas luar biasa di dalamnya. Namun senyumnya memudar dan dia menetap yang ke dan dingin. Jangan sia-siakan usaha Anda karena saya tidak bisa memberi Anda kesempatan. Saya lebih suka menonton pertempuran di sini daripada membiarkan Anda memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Mengapa repot-repot? Jangan -repot? kepelan menggiringkan kepalanya, merasa tidak berdaya Bia memutuskan untuk tidak melonggarkan pengawasannya terhadapnya, tapi dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, dua sosok putih cantik tiba-tiba terbang lewat di depan mereka. Mereka sepertinya sedang mengejar prajurit bintang ungu bersama-sama. Ketika mereka melewati Yangke dan Bia, erangan lembut keluar. Segera keduanya berhenti secara bersamaan dan memandang Yangke dan heran. Bahkan wanita yang lebih dewasa menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa Anda di sini? Kedua wanita ini rupanya adalah makhluk pertama yang ditemui di langit berbintang. Yezo Hemio dari Alansi Pedang. Melihat mereka yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan. Karena Anda berada di sini, jadi orang-orang dari Alansi Pedang telah menemukan Anda. Yang bertanya dengan santai. Iya. Imiu mengangguk dengan berat dan berkata dengan gembira. Tidak lama setelah kami berpisah dari Anda, Tuan kami membawa orang untuk menemukan kami. Tetapi orang-orang di bintang ungu terlalu penuh kebencian dan terus mengejar kami sampai di sini. Dan mereka masih ingin bertarung. Jadi kami akan tetap bersama mereka sampai akhir. Tapi, mengapa Anda bisa ada di sini? Yang berdiri bersama seorang prajurit bintang ungu Meskipun tidak ada tanda-tanda pelecehan, kekuatannya jelas dipenjara, sehingga dia tunduk pada yang lain. Sedangkan untuk wanita dari bintang ungu, saat yang lain sedang berbicara, kekuatan di tubuh halusnya diam-diam melonjak, dan dia tampak seperti akan mengambil tindakan kapan saja. Ceritanya panjang. Yang keterbatuk-batuk. Anda tidak mungkin menjadi wajah wanita jalang ini, kan? Hemio menutup mulut kecilnya dan berseru. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah cantiknya dan ekspresinya menjadi ambigu dan menjijikkan. Yangga tertegun, dia tidak menyangka Hemio benar-benar mengenali Bia dan kemudian dia menyadari bahwa pernyataan sentuh sebelumnya bahwa semua orang tahu tentang kecantikan Bia tidaklah berlebihan. Gadis kecil, Anda sangat tidak berpendidikan. Cahaya dingin muncul di mata Indah Bia. Bagaimanapun Hemio memanggilnya perempuan jalang. Jelas membuatnya sedikit marah. Bukankah orang tua Anda mengajari Anda apa artinya memperlakukan orang lain dengan sopan? Bah, siapa di alam bintang yang tidak mengetahui tentang Anda? Beraninya Anda berbicara tentang pendidikan. Jadi, perilaku Anda apakah berpendidikan? Hemio bersenandung dan mengayunkan pedang panjang yang bersinar di tangannya, mengeluarkan sekuntum bunga sambil berteriak hua, dengan manis Kakak jangan bicara omong kosong padanya ayo pergi Ejo tidak berkata apa-apa mengangguk dengan lembut mengedipkan mata pada Yangke dan menyembunyikan tubuh halusnya dalam cahaya pedang bersama saudara perempuannya Sebelum ada yang datang energi pedang dingin menyapu seperti angin musim dingin dan bumi tiba-tiba retak dengan bekas pedang muncul satu demi satu dia menjerit, mencabut cambuk tulang naga, dan bayangan naga hitam muncul, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyambut kedua saudara perempuan itu. Bila angin itu seperti sabit yang memanen kehidupan, ingin memotong leher merah muda Hesio dan Hebio, sehingga ketiga sosok itu langsung terjerat. Memanfaatkan kesempatan ini, Yangga dengan cepat melarikan diri. Dia hanya berada pada tingkat kesucian tingkat ketiga, dan Hesio juga berada pada tingkat ini. Meskipun Hemio sedikit lebih rendah, dia telah mencapai tingkat kesucian tingkat kedua. Jadi dia dapat membantu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Hezo dan Hemio. Dan hal terpenting yang perlu dipertimbangkan yang ke sekarang adalah keluar secepat mungkin. Segera, Yang berlari dengan sangat cepat. Meskipun andusi suci tidak dapat digunakan, tapi dengan kekuatan tubuh fisiknya hanya dalam beberapa nafas, dia melarikan diri dari medan perang yang kacau dan menemukan posisi tersembunyi untuk mencoba memobilisasi energi suci di tubuhnya. Bagaimanapun, dia harus menghilangkan batasan yang ditanam, Buitchan, pada dirinya sendiri. Sekarang, pertarungan antara bintang ungu dan para pejuang aliansi pedang telah berlangsung. Kedua belah pihak memiliki kebencian yang tak terlupakan satu sama lain, dan tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan. Para prajurit terus-menerus dibunuh, dan tumpuh mereka dibiarkan tergeletak di tempat. Yangga memperhatikan dengan mata dingin dan tidak ikut campur, tapi untungnya tidak ada yang datang mengganggunya. Tiba-tiba, dia melihat ke satu arah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di sana ada seorang lelaki tua berambut abu-abu mengenakan gaun hijau sedang mencari sesuatu, tapi dia acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Hanya mencari di sekitar tempat jatuhnya pecahan kapal perang, dari waktu ke waktu dia akan mengambil pecahan kapal perang dari tanah, mengetuknya dengan tangannya, dan mengangguk puas. Kemudian barang-barang itu dimasukkan ke dalam cincin ruang olehnya. Bahkan dalam waktu singkat, dia mengumpulkan puluhan pecahan kapal perang tersebut dengan ukuran yang berbeda-beda, namun kualitasnya sangat bagus. Untuk dapat bertahan dari bencana itu, bahan-bahan ini setidaknya dipadamkan dari biji tingkat Raja Suci yang bermutu tinggi. Saat dia memungut pecahan kapal perang, dia terkadang bergumam pada dirinya sendiri dan tertawa beberapa kali. Terlihat sangat puas. Saat ada orang aneh yang berjalan melalui medan perang dan kacau, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Tapi yang ke terkejut saat mengetahui bahwa prajurit dari bintang ungu dan aliansi pedang ingin menimbulkan masalah baginya. Tidak peduli siapa yang berada dalam jarak 10 kaki darinya, dia akan didorong oleh kekuatan tak terlihat. Para prajurit yang datang mengganggunya segera menyadari bahwa lelaki tua ini tidak mudah untuk diganggu dan mereka mundur satu demi satu, tidak lagi berani untuk tidak mendekat padanya lagi. Jadi dia hidup damai dan terus mengumpulkan pecahan kapal perang. Segera, tingkah aneh lelaki tua itu akhirnya menarik perhatian lelaki yang benar-benar berkuasa itu. Kuichen yang bertarung sengit di langit dan wanita cantik dari aliansi pedang mundur secara bersamaan. Menjaga jarak saling memandang tetapi memperhatikan laki-tua di bawah. Bagaimanapun, pria tua aneh itu memberi Kuichen dan wanita cantik dari aliansi pedang perasaan yang tidak biasa yang membuat mereka sangat prihatin. Jadi meskipun mereka berhenti, mereka tetap memperhatikan pria tua itu dalam diam. Yuishi anda dan saya adalah kenalan lama. Kita berdua tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Bagaimana kalau mengakhiri pertempuran ini hari ini? Menurut saya, baik orang-orang Anda maupun orang-orang saya perlu pulih. Wei Chen berteriak keras sambil melihat wanita cantik dari alansi pedang. Wanita cantik bernama Yue si merenung sejenak dan mengangguk dengan lembut. Oke, okay. Saya tahu Anda mudah diajak bicara. Lucan tertawa keras dan memimpin dalam menyingkirkan baju besi emasnya, dan kemudian tombak pendeknya mengerutkan kening dan berkata, "Usc, saya punya pertanyaan yang tidak ingin saya ungkapkan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, dan jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja." Ekspresi dingin muncul di wajah cantik Xi, dan kata-katanya juga cukup kasar. Gwizcen merutkan bibirnya dan tidak peduli. Dia melurukkan jarinya dan menunjuk ke bawah dan berkata, "Apakah orang tua ini dari aliansi pedang Anda? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya?" Ekspresi Xi berubah, kemudian dia bertanya dengan curiga, "Dia bukankah salah satu dari Anda?" Chen tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya perlahan. Kemudian keduanya saling memandang. Mata mereka tiba-tiba menjadi cerah dan mereka berteriak secara bersamaan. Sebenarnya ada orang di sini. Setelah mengatakan ini, keduanya berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju lelaki tua yang sedang memetik potongan-potongan kapal perang di bawah. Baik Chen maupun Yusi tidak mengetahui tempat seperti apa ini dan bahaya apa yang ada di sini. Tetapi pada saat ini, di bawah hidung mereka berdua, seorang penduduk asli tiba-tiba muncul. Tentu saja mereka ingin menyerang terlebih dahulu, menangkap orang tua itu dan mencari tahu informasi di sini sebelum pihak lain di tempat yang tidak diketahui. Jika mereka memiliki cukup informasi, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan absolut karena mereka mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bertindak secara bersamaan. Segera, dua aura orang kuat alam Raja Suci tiba-tiba menyebar. Mereka jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung tadi, dan keduanya menunjukkan aura bahwa mereka bertekad untuk menang. Kui Chen dan Xi sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka saling mengenal dengan baik dan memiliki kekuatan yang sama. Sekarang mereka bergegas ke depan lelaki tua itu hampir bersamaan. Salah satu dari mereka meraih salah satu lengan lelaki tua itu dan melihat satu sama lain. Bahkan tak satu pun dari mereka mau menyerah. Orang tua itu baru saja mengambil pecahan kapal perang dan sebelum dia bisa masukkannya ke dalam cincin ruangannya, dia tiba-tiba mengalami bencana. Dia tampak ketakutan dan tubuhnya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kemudian ekspresinya menjadi aneh dan ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya. Selama konfrontasi antara dua master alam Raja Aulsi, lelaki tua itu dengan lembut memasukkan pecahan kapal perang di dalam cincin ruangnya. Perilaku aneh ini membuat Kui Chen dan Juisi tercengang. Saat berikutnya mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena pihak lain acuh tak acuh terhadap konfrontasi mereka berdua. Lelaki tua ini mungkin orang gila atau dia sangat cakap dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Oke deh, Kakak. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga Kakak semua selalu berada sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.